sekarang Bapak Jadi itu lagi ngelayat Mang Mamat ya, adiknya Aki Imron, anaknya Butia itu meninggal dunia itu mendadak tadi subuh. Subuh itu jam 5, Mang Mamat itu sembahyang dulu ya katanya. Habis sembahyang itu dapat penyakit yang keras sampai meninggal dunia ya. Tuh, ini di sini alhamdulillah ya ibu-ibu yang ngelayatnya itu banyak banget sampai ke situ pun sebelah sana lubang rumah yang situ itu motor-motor banyak sekali ya. Tuh Nek sama Uwijah dan Bibi Enon. Nah itu si emaknya, yang si emak dari istri Mang Mamat, Mas Jag-Jag Waringkas ya guys. Suasana di belakang rumah ada pohon jeruk, banyak orang ya. Sini ke dapur, baik. Suasana di sini lagi kecil panen jambu. Oh, lagi pada ngopi. Ya, ketengah vlog ya youtuber teh. Saya ketemu di Nalawang kia. Nah guys, lagi ngopi. Ini yang tukang warungnya tadi semua tuh. Nah, oh bapak-bapakan ini warung. Perkampungan Cipicung. Nah ini di kampung Cipicung pada waras ya guys, untuk perumahan. Nah seperti ini, ada masjid ya di atas, agak gelap-gelap ya. Situ mau melihat pohon nangka yang paling bagus. Oh bukan nangka, ini macam pedak. Coba lihat ibu, ini dari bawah ya sampai ke bongkot kalau bahasa orang Sunda. Buahnya banyak sekali. Ini masjid jamnya ya, mungkin itu madrasah. Nah bu ibu bapak jadi itu bisa dipoto dengan pohon campedak di sini ya tuh. Wow ini bagus sekali. Ini di kampung Cipicung ya, bapak jadi itu ngelayat Mang Mamat, adiknya bapak Imron. Gak ada Mang Mamat itu kemarin itu sebelum lebaran hari Jumat itu nganterin ke sana ya ke Pasir Mangah.
dan beberapa hari habis lebaran Bapak jadi itu bisa ngelayat Mang Mamat, karena Mang Mamat itu meninggal dunia, gak nyangka-nyangka ya. Ini ke situ masih ada rumah kayaknya ya, karena ada jalan. Alhamdulillah sekarang ini sudah selesai, 10:30, orang-orang sudah pada pulang tuh. Jad musafan cupu mau nih dia nyet nyeting terus udah selesai, dari makan pulang.